Oke, aku di sini coba pengen masuk ke Nether portal, pengen ngambil sesuatu Nether, pengen ngambil sesuatu dulu ya. Jadi intinya kita bakal coba mengambil sesuatu dulu dan oke. Lupa anjir, kita lupa ngambil sesuatu, bentar. Kita balik dulu. Kita bakal coba langsung aja balik dulu. Lah. Kok oke, ini kenapa kita spawn di sini? Kita spawn di sini, cuy. What? Benar, kita spawn di portal berbeda dan kita masuk ke survivalku yang versi MCPA. Wow, wow, wow. Halo, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Kali ini kita bakal gak nge-reaction sesuatu dulu. Kali ini kita bakal mainin map lagi. Cuman kali ini kita bukan mainin map survival atau bukan mainin map MCPC. Ya, kita masih mainin map survival ini. Kita berkaitan sama survivalku. Jadi ini adalah survival MCPA. Ini survival yang udah di-convert, survivalku yang udah di-convert ke MCPA. Jadi untuk kalian yang nanya, bang kapan di-convert? Ini belum ada seminggu ternyata ada yang nge-convert. Ternyata yang nge-convert mapku itu adalah temanku juga. Dan untuk kalian yang pengen download langsung cek di deskripsi. Linknya ada di channel temanku. Jadi ini untuk kalian yang pengen nge-showcase silakan, aku sangat sangat silakan bener untuk yang nge-showcase silakan. Cuman linknya pakai mungkin linknya kalian kalau bisa pakai link yang dari orang yang convert gitu ya, jangan dibuat link khusus lagi gitu atau gimana. Jadi ya ini thank you banget untuk Arvan yang udah nge-convert walaupun nggak 90% ya bisa dibilang kemiripannya karena ada bug dikit. Jadi sama Arvan sedikit di modif atau di ditambahin dikit gitu ya, ditambahkan dikit kayak build-buildannya karena ini ada sedikit bug ya. Dari MCPC ke MCPA itu ada beberapa fitur apa ya, beberapa perbedaan gitu. Jadi yang di MCPC misalnya bloknya ini bisa begini, nah di MCPA itu beda gitu. Jadi ya pokoknya nanti aku kasih tau kayak apa ya. Pokoknya langsung aja kita bakal mulai showcase survival MCPC Rafli Channel versi MCPA. Langsung aja kita bakal mulai videonya, coy. Oke, jadi di sini udah di convert sama Arvan ya, temanku juga dikonvert sama Arvan. Jadi ini size itu sekitar 200 MB lah, sekitar 150 MB plus. Jadi untuk kalian yang pengen nge-showcase ya siap-siapin aja ininya loh, ruang dari HP kalian ya. Kalau misalnya kalian nge-showcase di MCPA di Winten ya bisa, mungkin lebih mudah. Kalau di HP ya kalian harus siapin sekitar 150 MB plus. Jadi kecil sih, size-ku kecil, enggak sebarbar Zenmato sama Erpan ya, itu sampai 1 GB loh size MCPA itu, lebih sadis di dia ya. Nah, ini dia, kita udah masuk. Pertama kita spawn di sini sama Arvan, sengaja mungkin dispawnin di sini. Jadi di sini ada bacaan bekal untuk survival. Nah, kita pertama kali masuk ini dia. Ini sebenarnya enchant-enchant yang ku pakai sih yang di MCPC itu. Sebenarnya ini sengaja ku enggak pakai yang baju OP karena sebenarnya belum ada yang OP sih, cuman ku pakai baju yang cuman sekedar enchant doang ya. Dan di sini cuman ini doang yang paling bisa dibilang OP. Oke, kita bakal coba langsung aja dulu ya. Di sini kita bakal langsung aja coba. Oke, bow juga sama. Itu udah sama, hampir settingnya sama gitu ya. Pertama, karena ini kita spawn di ini di apa? Di storage roomku. Jadi kita bakal nge-review dari storage room dulu. Storage roomnya apakah 100% mirip apa enggak? Kita bakal lihat coba ya. Jadi di sini aku pengen kasih tahu ke kalian. Kalian mungkin nanti bisa cek di channel Arvan aja penjelasannya. Intinya ini enggak 100% mirip sama mapku. Maksudnya enggak 100% ya bener 100% enggak 100% mirip banget sama mapku. Jadi apa perbedaannya di sini? Sebenarnya ada perbedaannya kalau misalnya kalian lihat. Jadi di sini itu ya di bagian sininya ini aslinya leaf gitu ya, kayak semacam daun spurs leaf ya kalau nggak salah ini ya aku yang buat masa kalau nggak salah sih. Ya di sini ada spurs leaf sebenarnya. Cuman karena kalau di MCPA itu dia daun itu dia harus dempet atau harus menyentuh kayak semacam sama wood gitu loh, sama kayak gini nih. Nih kayak gini nih ya, sama wood begini. Jadi sini harus kayak sama begini nih. Nah, ini leafnya enggak dia nyentuh sama ini jadi leafnya enggak hancur. Jadi kenapa di map ini enggak sepenuhnya mirip kayak mapku itu? Jadi karena di MCPC itu dia leaf itu dia bisa ditaruh manapun gitu tanpa menyentuh sama wood. Nah, kalau di MCPA dia kalau nggak nyentuh sama wood, leafnya bakal hilang. Nah, jadi karena ini banyak bener leaf yang hilang, karena aku banyak banget build leaf di MCPC itu tanpa menyentuh atau random gitu ya, tanpa menyentuh sama wood. Jadi aku naronya random banget nih, menyentuhnya sama kayak wood, sama menyentuh sama ini doang, sama oak ya, sama oak, sama jadi sama stone brick ini, coy. Jadi banyak banget yang pada hilang gitu. Dan ya Arvan sedikit memodif agar biar kelihatan lebih enak juga deh, pada ntar kalian maininnya tiba-tiba hilang kan gitu.
bang kok ini kosong sih bang bloknya, padahal itu kan emang ada bug sedikit karena dari MCP ke MCP itu ada sedikit perbedaan. Dan ini dia, jadi sama Arvan ditambahin sama Kaca, ya menurutku nggak apa-apa sih, di nggak apa-apa di apa ya, di build lagi, ditambahin buildnya nggak apa-apa, karena ini biar kalian juga yang showcase di MCP lebih bagus gitu coy. Dan di sini udah ya, dan untuk bagian lain sebenarnya nggak ada perbedaan lagi sih, sama semua, cuman untuk di bagian liftnya doang, di bagian liftnya banyak banget yang hilang gitu, untuk bagian lift spurs liftnya gitu. Sebenarnya sama semuanya untuk bagian sininya persis. Di sini coba kita lihat bagian ininya ada nggak isi chestnya. Nah, bagian isi chestnya juga full lengkap banget. Jadi cuman kekurangannya cuman spur sleeve sih ya. Kekurangannya cuma spur sleeve itu ada kayak semacam bug gitu dari MCPA ke MCPC gitu. Di MCPA itu kan harus dempet sama wood. Jadi enggak hilang. Kalau misalnya di MCPC mau ditaruh mana pun enggak bakal hilang gitu. Jadi kayak gitulah. Kita bakal coba ke hutan buatan dulu. Hutan buatan juga sama. Kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya di desaku itu di MCPC, dia di sini itu ada spur sleeve juga gitu, ada kayak daun-daun gitu. Cuman ini hilang. Kenapa? Karena ini dempetnya cuman sama dirt, enggak dempet sama iniannya. Jadi ini pada hilang tuh coy, lihat. Jadi di sini pada hilang pinggirannya, kayak enggak apa-apa lah ya, karena pada hilang ya udahlah, mau diapain lagi. Jadi ini kayak gini kurang lebih. Jadi intinya hanya bug di bagian spruce leaf. Di sini juga sama nih. Kalau kalian ingat-ingat di sini ada daun-daun atau spruce leaf gitu ya. Enggak terlalu buruk amat lah ya, enggak apa-apa hilang gitu aja doang, yang penting bagian lainnya enggak hilang. Dan di sini juga sama, di sini sebenarnya di bagian woodnya itu di bagian sini nih, di wood ini aslinya langsung jadi di bagian ini spruce ya. Spurs wood kan ini. Ya di bagian spursnya ini, di bagian woodnya ini, sebenarnya ini daun ya. Sebenarnya ini leaf, ini leaf, spurs leaf ini. Ya ini kayak spurs leaf ya, setahu aku udah mata. Intinya ini sebenarnya daun di sini, cuman karena yang tadi penjelasannya masih sama kayak di Arvan, mungkin kalian lebih jelasnya pengen penjelasannya kenapa bisa bug ke Arvan. Cuman aku bisa jelasin kalau di MCP lebih singkatnya begini. Di MCP daun harus daun enggak bakal hilang kalau misalnya nyentuh kayu atau wood ya, mau itu wood apapun pokoknya harus nyentuh gitu. Kalau di MCPC daun bisa ditaruh di manapun, mau kalian di blok apapun itu jadi enggak bakal hilang. Jadi pas di convert ke MCP nah ini spruce leaf ini pada hilang, dan ini sama Arvan ditambahin di sini kayu. Sebenarnya ini ada di bawah nih. Jadi ini ditambahin kayu biar enggak hilang kayak gini, dan ini biar enggak ngubah kayak maksud biar memperbagus gitu ya, maksud Arvan biar soalnya kalau misalnya hilang kan jadi aneh gitu kan. Jadi ini ditambahin kayu biar nanti pas kalian nge-showcase itu enggak hilang. Jadi kalau misalnya ini hilang kan berarti kayak gini nih. Nah, kan terjelek kayak gini. Jadi sama Arvan ditambahin kayak gini biar agak mirip sama yang mapku di MCPC gitu. Dan ya pokoknya kayak gitulah. Dan untuk kalau jalan ke sini sama Arvan ini juga ditambahin sedikit ada jalanannya gitu biar bagus juga, memperbagus mapku juga ini. Jadi kayak gini lah pokoknya ya. Dan untuk di bagian sini juga ada sedikit perbedaan sih sebenarnya ya. Di sini juga aslinya ini spurs ya. Aslinya ini spurs leaf gitu. Dan di sini diganti trapdoor sama Arvan untuk memperbagus juga. Karena kalau misalnya polosan begitu ya bakal aneh jadinya ya. Alasannya masih sama karena di MCPA itu spurs leaf itu harus ditaruh di blok-blok kayu gitu ya. Didempetin baru enggak bakal hilang. Nah, ini karena di MCPC, di MCPA, karena di MCPA aku ngebuatnya ini tanpa nyentuh ya pada hilang ya. Karena di MCPC itu tanpa nyentuh aku ngebuatnya pas di convert ke MCPA jadi pada hilang. Dan ini sama Arvan di build atau dibuat ditambahkan trapdoor begini biar enggak terlalu ngubah juga. Dan ini juga kayak gini juga keren ya. Jadi masih ada kayak ya gimana gitu, masih keren lah pokoknya. Dan ini juga dikasihin ini fans, jadi kayak gitulah pokoknya ya. Dan di sini ya bisa dibilang ini hilang sih sebenarnya. Ini ada bug, ada bug juga. Di sini aslinya tuh ada semacam kayak painting gitu, painting coba kita aduh bukan kreatif. Kalau di sini ada painting aslinya sengaja aku buat biar kayak semacam kayak TV gitu ya. Benar, tapi ya udahlah sampis enggak apa-apa hilang karena ya maklum ya kayak map Zenmato sama Erpan aja kalau misalnya di convert ke MCP ya pasti ada bug, banyak bug ya. Karena MCPC dan MCP itu ada perbedaan, banyak bener perbedaan. Dan di sini kita bakal lihat naik atas lantai 2 masih aman. Cuman si Gabul hilang, Gabul aku enggak tahu kemana. Gabul diculik guys, parah. Kita bakal coba ke sini dulu. Ini bagian yang paling bukan paling penting sih. Ini adalah yang pertama-tama aku buat ini di sini. Jadi ya kayak gini ya. Di sini ada oh shit. Creeper anjir. Creeper. Di sini kata Matem ini dapur anjir. Si Matem parah nih enggak nonton nih. Ini katanya dapur coy. Jadi bukan dapur, ini rumah pertamaku, bukan dapur. Si Matem parah. Di sini juga sama, aslinya ini ada leaf spurs leaf, cuman seperti tadi lagi ada ya perubahan karena sama Arvan diperbagusin juga. Karena itu aslinya pada hilang nih. Kalau misalnya ini dipolosin hilang sama Arvan diupload langsung itu bakal jelek banget. Jadi ini untuk memperbagus juga ya. Oke, jalannya kok kayak kilat.
Wah, anjir jualannya serem banget. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi banyak banget yang sedikit ditambahin untuk memperbagus. Soalnya kalau misalnya Arvan terlalu polos di upload, ya itu bakal jadi aneh jadinya, coy. Dan ini kayak gini, untuk bagian sini aman, enggak ada perubahan. Untuk bagian Revin juga sama kayaknya, enggak ada perubahan. Ya, kayaknya aman deh. Ini ya, jadi intinya di map ini tuh 90% mirip, hanya perubahan hanya ada sedikit bug di bagian spurs leaf. Coba aku taruhnya spurs leaf-nya di dekat kayu-kayu, mungkin enggak bakal mungkin 100% mirip ya. Kayak gini nih. Ini juga sama pada hilang. Ini aslinya ada spurs leaf gitu loh. Ini ada spurs leaf gitu nih. Di bagian sini juga ada spurs leaf. Cuman ini gak dempet sama ini dia. Gak dempet sama kayu gitu kan. Kalau ini kan dempet tuh sama kayu. Jadi nih tuh, ini kan masih agak dempet gitu sama kayu. Kayak ada kayu di sini. Nah, ini ada kayu. Jadi dia masih gak hilang. Gak hilang gitu ya untuk leaf-leafnya itu. Dan di sini ada kandang domba. Kandang domba juga persis sebenarnya. Di sini juga sebenarnya ada spurs leaf gitu. Cuman diganti sama pagar sama Arvan. Jadi untuk memperbagus sekali lagi tuh, di sini ya sama untuk bagian ini. Cuman ya satu-satu ya. Kalau di MCV kan bisa langsung anjay. Wah, gila, mentalnya jauh banget sumpah. Ya udah, mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu. Di sini juga sama, ini yang tersisa, ini sama Arvan juga ditambahin untuk memperbagus juga nih. Ya, ini aslinya kagak ada, cuman untuk memperbagus. Dan untuk kalian pengen download, linknya ada di deskripsi di channel Arvan lah. Kalian bisa langsung cek aja di channel Arvan. Ya, sekali lagi kalau kalian pengen review juga silakan, cuman dikasih linknya dari mana gitu, dari channel Arvan ya. Kalau bisa kalian linknya dari channel Arvan, jangan dikasih channel linkku, jangan dikasih video ini. Jadi untuk kalian yang mungkin nge-showcase versi MCPA-nya, kalian bisa langsung untuk nge-showcase MCPA, kalian bisa langsung ke linknya Arvan, jangan link channelku ya, tolong banget ya untuk kalian kreditnya gitu loh. Oke, di sini snowblock. Oke, untuk bagian sini ada farmberry juga aman, dia nggak ada apa-apa karena dia nggak ada leaf juga gitu. Leaf ya, ini ada bug juga kayaknya sedikit ya. Ya Allah, itu laba-laba ngapain di atas sih pada kayak gini. Kurang lebih untuk bagian sini juga sama, di pagerin sama Arvan untuk biar nggak jatuh mungkin. Tapi sih kenapa ada snowblock deh. Oke, di sini ada AFK fishing gue, cuman di sini mungkin nggak. Kalau di MCPA itu dia harus pakai ini loh. Di MCPA itu dia harus pakai semacam auto clicker kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah auto clicker. Dan sini aman juga, bagian sininya aman. Oke, aman sih sebenarnya, semuanya aman gitu. Kalian kalau pengen ini ya, sebenarnya semua aman ini. Di sini ada semua gitu. Maksudnya persis hampir berapa persen. Nah, ini juga sama tuh. Ya, untuk bagian ini juga sama, semuanya sama gitu kan, nggak ada perbedaan. Untuk bagian farm juga semua sama, di bagian ini juga nggak ada perubahan. Jadi intinya yang membuat beda ke MCPA ini hanya bagian spurs leaf doang. Spurs leafnya ada bug gitu, coy. Jadi ada perbedaan, maklum kalau misalnya ada perbedaan ya di convert maklum ya, karena ada perbedaan gitu. Nah, ini kita bakal coba ke sini. Di sini kita bakal coba masuk ke portal ya, apakah ada sedikit gimana gitu ya. Wih, anjir, serem juga ya. Untuk bagian nethernya juga sama. Santuy gas. Gus, gas santuy dong, gas. Kita terus masuk aja deh. Untuk bagian dalam nether juga sama. Intinya itu persis 100% persis, gak ada perubahan. What? Portalnya mencong, anjir. Kenapa di sini? Salah target portal. Nah, itu dia termasuk bug MCPA begitu. Kita masuk di nether mana, keluar di nether mana, itu termasuk bug MCPA sebenarnya. Dan abis itu kita mungkin off lagi. Langsung kita maksudnya selesai record. Dan sebenarnya itu doang, karena mapku kecil juga, yang mau di showcase apanya lagi gitu kan. Udah, kita bakal coba kesini. Aduh, tadi langsung jalan pintas tadi ya. Ini dia. Ini tempat enchanting tableku, enchant terakhirku. Jadi kita ada surprise dikit, ada dia. Mampus mati. Yaudah, kita bakal lihat di sini. Ya. Oh, jadi gitu ya. Oh, jadi kayaknya ini termasuk bug juga ya. Kok ini aku udah sempet nge-enchant beberapa sebenarnya, cuman hilang. Jadi ini termasuk bug juga, sedikit bug ya. Jadi ini hilang, cuy. Oke, nggak apa-apa deh ya. Ini ada sedikit hilang juga. Jadi ya untuk booknya masih sama sih ya, masih sama di sini, masih lengkap. Cuman di bagian ini sebenarnya ada enchant, ya, ada armor yang udah ku enchant segitu. Jadi ada sedikit bug. It's okay deh, udah mati ya. Oke, jadi kayak gini kurang lebih. Jadi bener-bener ada sedikit banyak bug juga sih sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena ini yang penting bangunannya masih nggak terlalu beda ya. Bangunannya masih ada sama gitu. Bangunannya bukan masih ada, bangunannya emang sama aja. Jadi intinya kayak gitu. Kalau misalnya ada bug ya wajar. MCPC ke MCPA ada banyak perbedaan banget. Dan mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu sih untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen download ya silahkan sokin atau download. Linknya ada di deskripsi. Sekali lagi untuk yang pengen nge-showcase, pakai link dari Arvan, jangan link dari aku. Oke. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Yaudah, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Aku nggak bisa nge-showcase banyak-banyak juga karena mapku juga kecil banget. Intinya untuk kalian yang pengen download langsung cek di deskripsi. Kalau ada sedikit perbedaan mah wajar. Sekali lagi karena MCPA dan MCPC berbeda ya. Dari fiturnya ada yang berbeda juga, dari kayak bloknya juga ada beda juga, dari fitur bloknya gitu ada kayak perbedaan-perbedaan juga. Dan mungkin kayaknya kayak
gitu aja. Dan okay, mungkin kayak untuk video kali ini ya udah segini dulu coy. Yaudah ya, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau misalnya kalian pengen download, sekali lagi linknya ada di deskripsi, link dari channelnya Arvan. Dan untuk kalian yang pengen showcase, silakan, sekali lagi linknya jangan dari link channelku, untuk link downloadnya gitu ya, untuk kalian ngasih kreditnya gitu, linknya pakai dari linknya si Arvan aja. Jadi sekali lagi thank you juga buat Arvan udah nge-convertin mapnya, walaupun ada sedikit bug ya, itu juga karena hal wajar lah kalau MCP ada bug. Dan okay, mungkin kayak untuk video kalian segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman kalian. Kalau gitu okay, mungkin kayak untuk video kalian segini aja. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau berak, dan see you next time.